bagi teman-teman ke Mokja, alamatnya ada poin ini. Ayo datang coba sendiri. Jangan lupa subscribe juga ya channel YouTube-nya Little Home. Ingat Little Home digabung ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Ketemu lagi dengan gua Mai, gua Indra, Nobi, dan kita hari ini mau all you can eat again. Ya dong. Oke. Okay. Hari ini kita ada di Mokja Korean BBQ. Mokja. Kalau orang mau kesini, dia ada di arah ke Metro Sunter. Kalau kalian dari arah Kemayoran ya, lampu merah lurus. Nanti ketemu pelang ya di sebelah kiri Mokja. Sebelahnya Merapi, restoran Merapi. Dia satu deret deh, sama ada Indomaret juga. Jadi lewatin apa gerobak Betawi ya. Pokoknya pelang Lilikoi, belok kiri masuk. Restoran Lilikoi, belok belok kiri aja masuk ke dalam. Harga di sini Rp95.000 per orang. Sudah termasuk PPN belum? Net kayaknya sih. Net. Itu masih ada masih ada cashback ya. Kita lempar online gitu ya. Masih ada cashback. Terus di sini kita waktu makannya 90 menit, dikasih waktu 90 menit karena gua pas makan ini lagi live masak live, iya, lagi mereka lagi pada masak, jadi letup-letup kan. Kamu pintar ya? Iya, saya sudah persiapan ya, karena saya lihat slide-nya seperti ini pak. Aman dia pakai armor. Bagi ini Mokja favorit. Ini Mokja favorit. Oke, gua mau cobain dulu ini Mokja favoritnya di sini. Dan so cantik tuh. Lembut, enak, gurih, minyaknya berasa banget, gurih enak, gurih asin gitu ya, enggak asin, ya ini enggak asin, pas lah ya, pas. Ini kita tanpa, gua makan tanpa bumbu nih, cuman udah direndam juga kan itu, karena ini kan dia authentic Mokja kan, enak tuh. Yang ini beef bulgogi dari Mokja juga.
mari kita cobain yang beef bulgogi nya. Untuk beef bulgogi nya sih enak, gurih juga, okay. Dan ada biasalah sensasi manis-manis kayak kamu. Enak-enak. Boleh dicoba untuk teman-teman yang mau datang sini. Enak ya? Wangi ya? Ya? Waduh. Waduh, ini sih mantap ya. Enggak bikin trauma. Ya, Pak. Ini US Premium. US Premium tuh rasanya seperti ada lupa daging semua, mantap. Jadi di sini sausnya itu enggak terlalu, bukan saus yang kayak bulgogi atau apa ya. Di sini dia kesediaan cuma kecap manis, kecap asin, minyak wijen, sama saus sambel lah seperti biasa. Karena aci yang manis di sini nggak ada, gue pakai yang asin aja, yang plain. Alhamdulillah. Tidak lupa cabai rawit. Jadi nikmat. Masuk jamur. Wangi. Wangi jamur. Oh, enak ya. Kalau jamur sih emang tetap POP lah. Bawang Bombay. Rasanya seperti apa? Seperti apa? Seperti bawang Bombay. Oke, okay. Bermanfaat sekali pengetahuannya. Tapi bawang Bombay enak, wangi loh. Iya lah. Terus nyengat-nyengat di mana gitu ya? Kalau digigit nyengat-nyengat di hidung gitu. Tapi enak. Di sini juga mereka sediain sop. Dan ini lagi gila, bulgoginya disikat semua lagi. Mantap cuy. Dan mau tambung. Nih, sopnya. Isinya wortel, jagung, kacang panjang, ada sosis. Ada kacang bolong. Banyak. Lebih tambah garam sendiri. Oh, kurang asin ya? Berarti belum mau nyisa orang. Iya. Kata orang-orang zaman dulu, kalau terlalu asin, mau nikah ya maksudnya. Iya. Belum mau nikah. Tapi makan sup begitu, ini ya, kayak anak-anak SD gitu, bawa bekalnya. Iya, gua biasa dulu dibekalin begini nih. Supannya. Iya, nasi, terus ada sup-supan, ya kan? Sup-supan terpenuhi. Jadi kalau misalnya makan begini jadi bernostalgia lah. Iya. Oh iya. Nostalgia. Oh, nostalgia. Sorry juga, ah, kepleset. Ini minyak panas. Iyalah, panas. Kalau nggak panas, nggak mateng. Iya. Jangan sering-sering kepleset. Bukan spicy. Bawang putih. Cobain ya, chicken spicy-nya ya. Lumayan pedas. Karena dia kayaknya bubuk cabe ya. Pakai bubuk cabe. Cobain ya. Asin-asin sedikit. Ya, pedas-pedasnya pedas ala-ala Korea gitu ya. Tapi masih bisa dimakan, gak terlalu pedas. Pedasnya itu cuma pedas bumbu lah. Bukan yang kayak
tahu Korea kan terkenal samyangnya ya, bukan kita gitu ya. By the way, di sini kita self service ya. Jadi mereka udah sediain di kulkas kita seperti biasa ya. Seperti biasanya. Dan untuk dagingnya enak-enak sih. Jadi kita udah nyobain nih. Iya. Untuk makanya ambilnya banyak lagi. Enggak jatuh weh, enggak jatuh weh. Enggak jatuh weh. Gila sih Indra. Mantap nih Pak. Muat dah, muat ya. Panas. Tiup dulu. Oh, iya, pakai kuah. Iya, biar adem. Oh, mantap ya. Gila, ini enak banget manisnya. Pas. Enggak terlalu asin, enggak terlalu manis. Dagingnya juga lembut. Nggak bikin trauma. Iya, dia nggak sedian gunting malah. Enggak lah, semua yang sedian gunting tuh keras, cuman ada lah buat dipotong. Iya, buat potong biar nggak keras. Ini tenggelingnya leciti, leciti sama orange juice. Orange juice ya, orange juice udah habis, haus, bocor. Ini leciti. Boleh kali diwakilin dulu aja. Susah pak, kemudian dari bawah, bolong kok. Oh. Kau tuh, dari bawah nih. Nggak tahu. Dari atas susah, dari bawah gampang. Tuh. Maklum tangannya gede. Dari bawah gampang tuh. Oh iya, bisa masuk ya? Nge. Kenapa pak? Muncrat ya pak? Lu suka bikin aneh-aneh. Ini yang mentang-mentang pakai armor. Lumut ya. Mereka nyediain juga nih dessert ice cream. Dia enggak jenuh mulut gua. Di sini ya. Dia kan kalau iya makan terus sih makan asin. Kan jenuh dong ya. Daging gitu. Udah. Kita cuci mulut dengan dessert dulu. Dessertnya ada 3 rasa. Strawberry, vanilla, sama coklat. Vanilla. Vanili itu buat kue. Banget gitu loh. Dan gue udah kenyang nih ya. Jadi kita mau pulang nih abis ini. Mereka sih belum. Gue udah kenyang. Ini aja masih makan. Walaupun makannya jamur. Ya nggak jamuran ya? Iya, yeah, by the way jamurnya sih enak sih. Wah, yang lembut. Terus kenapa gua makan jamur kalau gua makan jamur? Nggak tahu, aneh lah lu. Udahlah, yang penting kalian jangan lupa dukung terus channel ini. Klik tombol subscribe-nya. Di like juga. Di komen. Sama di share. Betul. Klik loncengnya. Ya, kalau neng. So, see you next time.